I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's. Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan mengabarkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Berita terkini. Lama diamkan diri, Syamsul Yusuf akhirnya bersuara. Ini kenyataan beliau pasti buatkan Putri Sarah terkejut. Petaling Jaya, pengarah Syamsul Yusuf memfailkan permohonan di mahkamah di sini untuk mencelah dalam petisyen perintah injangsi antara istri pertamanya Putri Sarah Liana, 38, dan istri keduanya Fagira Fatini atau Ira Kazar, 27. Permohonan difailkan melalui Peguam Azahir Nasir dari Tetuan Azahir Suryani dan Azizan Arif yang mewakili pengarah filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan itu pada 21 Februari lalu. Dalam affidavit sokongan itu, Syamsul atau nama sebenarnya Muhammad Syamsul Muhammad Yusuf 39 mendakwa dinasihatkan peguamnya supaya mencelah dan dijadikan defendant di dalam kes tuntutan yang dikemukakan oleh Putri Sarah kepada Ira Kazar. Menurutnya, tuntutan Putri Sarah ke atas Ira itu adalah berkaitan dengan dirinya dan jika tuntutan itu dibenarkan akan memberi kesan kepada perkahwinannya dan hubungan dengan keluarga Ira. Menerusi affidavit sama, Syamsul mendakwa perintah injangsi itu tidak boleh menghalang hubungan perkahwinannya dengan Ira Kazar. Dalam masa sama, Syamsul mendakwa permohonan itu perlu difailkan kerana keterangannya boleh memberi pencerahan kepada mahkamah bagi menghalang perintah injangsi itu daripada dikuatkuasakan. Ia berikutan, dia dan Ira sudah berkahwin serta menjaga keharmonian perkahwinannya dengan kedua-dua istrinya. Terdahulu, Akbar ini melaporkan Ira Kazar bersama-sama bapa dan kakaknya perlu menjawab kepada mahkamah session berhubung tindakan mengingkari perintah injangsi yang dikeluarkan terhadap mereka pada Julai tahun lalu. Ia susulan keputusan mahkamah yang membenarkan permohonan Putri Sarah untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap Ira, kakaknya Yasmin dan bapanya Kazar Saisi. Perintah injangsi diperoleh Putri Sarah pada 4 Julai tahun lalu antara lainnya menghalang Ira atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengannya daripada menjejaskan ketentraman dan kedamaian Putri Sarah dan keluarganya serta keluarga mentuanya termasuk suaminya. Ira juga dihalang daripada mendekati atau berada dalam jarak 500 meter daripada Putri Sarah, keluarganya dan keluarga mentuanya, suaminya atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengan Putri Sarah. Sekian info hari ini. Terima kasih.